our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Okay, baik-baik, ada orang depan aku ni. Dia tak tahu nak ke mana. Alright, kita akan lalu jalan kereta api di sini. Depan tu nanti kita belok kiri eh. Woo! Jalan kereta api. Woo, bergegar. Ini dia ada macam dah sampai ke ujung-ujung pantai ni. Baik-baik. Okay, alright. Sampai ke Tepa. Tak tahu benda Tepa. So kita akan teruskan lagi perjalanan. Lebih kurang sejam lagi sebenarnya, 70 kilo untuk sampai ke hotel kita. Alright, so sebelah kiri ni kita ada jentera yang besar. So kita ambil di susur laluan yang kanan sikit lah. Alright, okay. So perjalanan smooth sahaja, kecuali ada masalah tadi. Ya, Tami jatuh. Sebab tergelincir eh. Okey. Di sebelah kiri kita ni ada jentera double layer yang sedang menyapu lantai eh. Ini sebab tu jalan di Thailand ni bersih. Kau tengok dia sapu. Kampung punya pondok. Kampung punya pondok eh. Minum. Minum kopi. Sejak Thailand. Jenis minum kopi secawan. Duduk 4-5 jam eh. Main dam, patut main dam tengah-tengah. Sampai. Jalan. Tunggu pun. Pun ni dengan Acah kat belakang pun. Tahu tak apa, minyak mahal tau. Aku dah malas nak pecah duit ni. Tahu tak apa. Dia punya lori dua trailer kan? Haa, ya, dua kan? Dua lori. Dua trailer. Okey, mana konek dengan Syah ni? Okey, saya okey. Alhamdulillah. Yeah. Saya nak cakap kalau ada yang Tami tengok ni, kalau yang Tami tengok lah YouTube kan. Sebab lah Tami jatuh. Tak apalah. Penting. Kalau ayah kau subscribe dia ni, kalau tengok channel dia. Jangan lupa like, follow dan share untuk review seterusnya. Ya. Dan ini dengan Syah mana? Kita masuk ke?
Alright. Mari kita teruskan. Hey, kau punya tu, apa? Oi. Jatuh. Mari kita teruskan persalinan. Ya. Yeah. Das what you do okay sebagai kita ni. Ya, inilah dia laut ataupun kita yang mana kita tahu ni adalah laluan nak mengalir ke Songkla. Sebelah kanan kita ni adalah Teluk Thailand. Gulf of Thailand. Teluk yang mana dia, kalau orang yang kita ni, hujung sana tu dia punya persepandanan dia, hujung tu dia akan sampai ke arah Pattaya. Jadi adalah macam satu kawasan teluk yang sangat-sangat besar di kawasan Thailand. Kalau tak silap aku lah. Alright, so di sini kena hati-hati sebab speed limit dia hanya 90 saja. So kena follow dia punya speed limit. Aku tak tahu kat mana kamera dia lah, tapi dia tunjuk tadi dah 90 km sejam saja yang boleh kita lalui di kawasan ini. Alright, so kita hayati keindahan alam ini sebab ni adalah laluan yang sangat panjang dan dia agak straight saja. Memang terbaik lah. Okay, sampai sudah ke persimpangan nak menghala ke Songkla dengan tak ada traffic light yang hidup, Mal. Okay, nak pergi ke Songkla ni tak ada traffic light . Traffic light tak hidup. Traffic light mati. Dah masuk belum? Okay, alright. So, lagi 1 minit ni, 28 minit. Lebih kurang dekat setengah jam jugalah nak menghala ke arah hotel kita di Songkla. Okay, alhamdulillah cuaca sangat-sangat best. Terbaik. Eh, mana kau? Dah masuk lah? Okay. Alright, so kita tunggu kami di belakang tu yang masih lagi ketinggalan daripada kawanan yang depan. Yang lain sudah laju ke depan, mantap korang lah. Okay, sampai dah dekat Bandar Songkla. Alhamdulillah ya. Berjaya juga ni, tak tahu apa hospital tu ni. Hospital ke apa ni? Besar gila bangunan. Entahlah ni apa benda tempat ni. Kita pun tak pasti. Tapi yang penting kita dah sampai. Songkla National Museum. Ini tak tahu apa benda ha? Okay, jam juga pukul 3 minit petang ya. Waktu Malaysia lah. Lebih kurang dalam 2-3 minit waktu petang waktu Thailand So, lagi 6 minit untuk sampai ke destinasi hotel kita. Ya, yeah. Allah. Tong sampah. Lori sampah dia cool lah . Lori sampah dia sangat-sangat cool. Sikit lah, biasalah. Tapi taklah sebusuk lori sampah Malaysia. Dia acceptable lah kan. Dia boleh diterima lagi. Dia punya power dia tu. Straight saja depan kita ni akan ada laluan untuk ke hotel. Lapar ni. Alright. Nak buat apa ni yang ngantuk. Dia dah lepas dulu dekat bilik. Baru nanti kita akan decide nak jalan mana. Owi dengan yang lain dah sampai sini ni. Dia orang laju ni. Dah sampai dah. Okey, kita sambung lagi nanti. Okey, dah sampai. Okey. Tadi tu, belakang tu. Do, V place. Patah balik. Tuan, bangunan tuan. Okay, sampai dah sini. Weh, tu macam motor aku yang bawa itu.
saya nak parking. Alright. Okay, alright. Sambung lagi nanti. Kita sampai alhamdulillah ke V Place Hotel setelah bumpau pulas 2 jam ah. Passport. Okay, baik. Passport. Okay, sampai dah ke V Place Hotel. So okay, saya dah uruskan check-in pada sekejap eh, tuan. Kita ambil gambar je. Oh, sampai ke tak? Lama? Sampai dah? Oh, laju-laju masing-masing eh. Tapi tempat kerja juga. Oh. So, proses untuk check-in oleh OWI dan juga bagi mereka-mereka yang hadir pada hari ini. Hey, bang, eh, bang, okey eh? Perjalanan okey eh? Okey eh? Agak memerikkan. Memerikkan eh? Sebab perlahan, ya? Haa, biasalah. Jom, jom. Man, man. Boleh? Aku dah naik atas dia. Apa tu? Sekejap, tunggu sekejap. Okey, terima kasih. Alright. Semua dah eh? Dah bagi. Ya, yeah, dapatlah kunci akhirnya penginapan di V Place. Okey. So nak baca dia ni kena pakai Google Lens lah kalau setiap kali tengok pada tulisan cacing eh. Ha tu ada. Ha, kita boleh pakai Google Lens. Kita boleh tengok. Contohnya bagi mereka yang tak tahu eh. Ha, Google Lens ni function dia banyak. Ha, buka Google Lens. Dah lama apa. Okay, Google Lens sini. Alright. Tekan saja translate. Korang pergi dekat sana. Boleh tengok. Rehat. Okay, syarikat Royal Holding Limited. Syarikat Arjun Orange. Syarikat Warotai Patana Limited. Oh, ni rupanya syarikat-syarikat yang telah membina mungkin legasi di sini kot. Sini mungkin. Pelanggan yang dikasihi, jangan bawa haiwan peliharaan ke dalam bangunan. Haiwan? Betul, haiwan peliharaan. Jom kita. Okay, jap, jap, jap. Oh, sabar dulu. Ini box ni belum angkat lagi. Alright, okay. Okay, jom kita masuk ke dalam hotel kita. Alright.